sama kayak kamu. Kan kita udah serumah. Apa? Kan kita sudah serumah. Oke, dan balik lagi bersama saya Udin di channel Masuko Gaming di Dieng. Oke guys, mau ngingetin sebelum ke kontennya, video ini mengandung lelucon yang garing guys. Dan tujuannya saya buat video ini hanya untuk hiburan untuk kalian yang lelah dengan hidup ini. Jadi saya sarankan jangan ditiru ketika saya salah, dan tirulah ketika saya benar. Yang belum ibadah, ibadah dulu sana, baru nonton video ini, oke? Oke guys, pada kesempatan kali ini aku mau coba bikin konten. Nah, konten kali ini tuh aku seperti biasa ya kan, ngeprank lawak-lawak bersama Global ya cuy. Nah, jadi pada prank kali ini tuh aku mau jadi orang sok kenal, sok-sokan kenal ataupun apalah, ntar aja ya senemu kontennya ya kan. Entah jadi orang sok kenal, entah jadi apalah, pokoknya nanti ini video hiburan saja, oke Din. Oke lah, tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Dan jangan lupa kalian like, komen juga subre, komen-komen mau next jadi apa ya kan. Ntar kalau kalian tuh bang lu mau jadi ini bang gitulah ya kan. Oke. Jangan lupa ntar share ke teman-teman kalian ya kan. Oke Din. Oke lah, tak perlu banyak bacot, langsung aja kita ke pranknya. Tonton sampai habis Din. Konten lucu. Assalamualaikum. Kalau kalah pun ikan ini kan. Hai guys. Asen akan. Halo, di sini ada orang Thailand. Kenapa? Thailand. Ahi. Indonesia. Oh, kamu orang Indonesia ya? Oh, salah saya, salah sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Udin. Cita-cita saya mencintaimu. Bro, hayu mabar, bro. Apa? TikTok ini katanya. Emang TikTok? TikTok itu apa ya, Kak? Karena saya orang Pluto itu tidak tahu sosial media, Kak. Bohong. TikTok 11-12 sama micet. Oh, micet ya. Usep selalu memakai itu, Kak, aplikasi itu. Dia katanya mencari cewek di situ, Kak. Tapi saya beda. Saya mencari ceweknya di Free Fire. Jadi bagaimana cowok soleh itu didapatkan oleh Udin atau Usep? Usep bagus niatnya di micet. Aduh, Kak, gimana nih saya nih? Nanti kakak bilangin sama saya ketok dalang, kakak ini mencuri hatiku. Apa namanya, Udin download micet biar sama kayak Asep. Saya tidak tahu sosial media, Kak. Yang saya tahu adalah Facebook. Aduh, itu apa namanya, cowok? Facebook mah jamet. Iya, Kak, saya kan karena saya jamet, tapi saya ini berkepala botak, jadi jamet botak. Kakak mau tahu jurusku kan? Mana? Nih jurusku. Tarik nafas, tuangkan dari pantat. Mana? Kok bisa anjir, kentut ditaruh di mic anjir? Huh? Bisa lah, karena saya ini multi talent, Kak. Apakah kakak mau menjadi pacar saya? Assalamualaikum. Kakak ini orang mana, Kak? Gak tahu. Orang Bekasi. Anjay. Anjay lah. Bekasi. Sama dong, Kak. Iya kan. Apa? Kan kalau jodoh itu gak bakal kemana-mana. Kakak, aku terbang nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini terbang karena saya sudah digodain sama cewek. Aku loncat dari gedung dan aku berubah menjadi Ultraman Mebius. Dan aku bertarung dengan Power Ranger Pink. Katanya namanya Udin, jadi Ultraman Udin ya. Iya, jadi Ultraman karena Udin tidak kenal rasa sakit hati. Anjay. Anjay lo. Tapi kalau di karakter FF guys, Bang bucinnya. Temuin dong. Oh, temuin. Kakak ini minta temuin kakak. Aku juga kok sama ya, di Bekasi. Tapi aku tuh di Bekasinya di daerah Pulu-pulu, Kak. Oh iya, Pulu-pulu, betul kah? Iya, betul. Aku deket situ juga. Oh, kakak tahu Mamat nggak, Kak? Kakak tahu Mamat yang suka bikin layangan? Yang itu kan, yang sering ini kan dia, garuk-garuk itu. Garuk-garuk. Maaf, Kak, itu astagfirullahaladzim, Den. Kakak ini masih sekolah atau apa, Kak? Iya, masih sekolah. Oh, kelas berapa itu, Raju? Ayo, kelas berapa? Ya, gak tahu kelas berapa. Oh, aku tebak boleh nggak? Bisa ditebak.
Digimain dong? Ditembak aja. Eh, maksud saya. Lah gitu. Apa? Udin udah lulus, Udin. Enggak tahu. Di Pluto itu. Apa kok? Apa ya? Kalau di Pluto itu aku tidak lulus, Kak. Karena aku dulu pernah memprosetkan celana Bapak Kepala Sekolah. Tapi kalau di dunia aku juara 1, Kak. Dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP. Dari kelas 1 SMP kelas 1 SD sampai kelas 5 SMP, Kak. Juara 1 terus itu, Kak. Wah, gila, keren nih SMP. Iya, Kak, makanya aku juara 1, Kak. Satu dari belakang atau depan tuh? Di depan lah, Kak, karena muridnya itu cuma aku doang, Kak. Iya, Kak, karena lebih baik stres, Kak, daripada saya ini harus menyakiti seorang perempuan. Aneh. Kakak di Bekasinya sebelah mana, Kak? Ya tanya lah. Sebelah rumah kamu, masa kamu gak tahu sih? Oh, kamu yang tadi itu ya? Siapa yang kemana? Iya, yang ketemu di ini. Di mana? Gak tahu. Depan rumahnya sini, si siapa? Kakak itu yang tadi itu ya, cuma dianuk doang. Sorry guys. Aduh. Maaf kak, aduh, keceplosan, Kak. Udin. Iya, apa kata, apa? Kan depan rumahnya sama kayak kamu, kan kita udah serumah. Apa? Kan kita sudah serumah. Kak, jangan bikin aku terbang nih, Kak. Nanti aku ini malah terbang beneran. Nanti aku jadi Ultraman lalu bertarung dengan Usep. Udin udah ke rumah sakit belum? Saya dibawa sama orang tua saya itu ke rumah sakit sudah berapa kali ya, Kak. Tapi kata dokternya itu aku bisanya disembuhkan sama kamu. Iya, kan aku kan penyembuh obat dari segala luka kamu. Iya, Kak, I love you too, Kak. Bacot lu monyet. Itu namanya itu si Abang Alok ini. Halo, Bang. Halo. Namanya sangat ramah dia. Apa cari, Bang? Oi, Assalamualaikum, Bang. Nama saya Udin. Saya adalah adik Usep, Bang. Upin, Ipin, dan Udin. Bang Udin ya. Ini kakak sama abangnya ini pacaran, Kak? Enggak. Tidak. Takutnya pacaran, Bang. Nanti aku izin dulu, Bang. Makanya aku ini mau gombalin dia, Bang ya. Maksud saya mau jadi pacar. Aduh, cuman anjir dulu. Aduh, saya mau ke pacar dulu ya, mau beli mainan. Beli mainan. Iya, beli mainan yang remote itu, yang mobil remote itu. Nanti aku kan mau ke rumah kamu melamar pakai mobil remote. Bro. Karena kamu kan dulunya pernah lag otak aing, Cok. Jangan pakai mobil remote lah, ketemuin langsung. Lah. Yang bener. Ketemuin di mana nih, Raju? Di rumahnya, depan rumahnya Usep. Oh, kakak ini ternyata main sama Usep ya. Kemarin si Usep nembak aku, cuy. Masa, Kak? Tapi kutolak dia. Gimana dia? Gimana katanya? Katanya dia nembak aku, terus kutolak. Kan aku mau nembak kamu. Kakak ini bikin aku senyum-senyum sendiri. Aku ini dibuat terbang sama dia. Terus besoknya aku dilepasin sama dia lagi, Bang. Bakar aja. Yang Thailand ini, yang manusia apa sih ini yang tadi ini, Kak? Gak tahu. Aku yang Thailand, ahi. Oh, yang Thailand. Udah tahu kok tanya. Enggak bohong, aku yang cici, Cok. Wah, ini ada suara angin tornado. Alok nih. Oh, Alok. Assalamualaikum, Alok. Nama saya Caroline. Caroline hamil sama Alok. Alok bisa hamil, anjay. Yang bener. Ini kakak Thailand ini apakah bisa berinteraksi dengan saya pakai bahasa Thailand? Maaf, saya bukan orang Thailand. Kenapa tuh lakala konsalan se? Aduh maaf se. Aduh kewa co bante. Mie goreng rebus isi de. Sengkal co. Thailand iya. Ahik. Suara babinya, Bang. Suara babinya Udin. Suara babi, oke. Kayak Boncino Udin. Udah lah, Kak, ini kalau kakak tahu ini hidung saya ini bengkak, Kak. Mampus. Kenapa bisa? Iya, karena sering. Kalau misalnya gitu terserah mama jadi mirip tahu. Enggak apa-apa, Kak. Yang penting itu kakak bahagia saja. Iya, kan udah bahagia, Mam.
kak jangan bikin aku ini terbang terus dilepasin lagi kak. Kalau anjay apa namanya, gue mau suka gombalin orang kan, nanti pacar kakak marah loh. pacar udah semua. Oh kakak ini tak punya pacar? Udah tahu kok tanya. Enggak. Oh 2-3 makan Udin. Si Udin juga tidak punya pacar. Apakah antum mau berpacaran dengan saya? Udin. Tunggu Udin punya rambut baru. Oke. Bentar dulu ya, aku nih mau ke Mang Agus dulu mau cukur. Magus, aku mau dimulai astronot. Glow up dulu Udin ya, biar cakep. Apa kak? Botak. Glow upin. Oh glow biar upin. Karakternya cute. Iya, karakternya udah bagus kan. Oh ya udah, bentar dulu. Nih, suara kakak kok sedikit remang-remang. Bentar dulu. I love you too. I love you gitu kak. Apa? I love you gitu. Huh? Apa? I hate you. I love you too kak. I hate you deh cow, bukan I love you. Aku ngomongnya I hate you anjay. Budok banget. Iya lupa kak. Boong. Sebenarnya saya ini suster ya. Assalamualaikum. Saya suster untuk menyembuhkan hatimu dari mantan-mantan kamu yang sedang merusak hati kamu, dan hati kamu sudah digigil berit. Kak.